kurun 1x24 jam, polisi berhasil menangkap JN, perawat Nasional Hospital Surabaya, Jawa Timur, yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap pasien wanita. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA berhasil membekuk JN, yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap pasien wanita di Nasional Hospital Surabaya pada Jumat dini hari. JN ditangkap di sebuah hotel saat hendak melarikan diri dari Surabaya Jumat pagi. Polisi masih belum bisa menetapkan status terduga pelaku. Namun dari pemeriksaan, terduga mengakui perbuatan yang dilakukan berdasarkan video yang sempat viral di media sosial. Masih diperiksa, tangkap sementara diperiksa. Sementara itu, suami korban pelecehan seksual di Nasional Hospital Surabaya mengklaim istrinya mengalami trauma. Korban kini kerap termenung dan tiba-tiba menangis. Untuk memeriksa kondisi kejiwaan korban, suami korban yang sekaligus kuasa hukumnya membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Selain untuk memperoleh visum dokter sesuai permintaan kepolisian, korban juga menjalani trauma healing. Saya masih tertekan, masih nangis-nangis. Kasus pelecehan ini terungkap setelah video pengakuan wanita yang mendesak perawat pria di sebuah rumah sakit agar mengakui perbuatannya melakukan pelecehan menjadi viral di media sosial. Dari Broto Purnawanto, Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.